Waktu pertama kali Anda mulai tergerak hatinya untuk membantu korban bencana alam, kemudian ada korban konflik begini, kapan persisnya? Itu terjadi seminggu setelah saya lulus, terjadilah bencana tsunami. Gitu. Tsunami di Aceh? Tsunami di Aceh. Jadi mulai saat itu saya mulai mungkin bergerak di bidang pekerjaan yang... Jadi Anda ke Aceh? Saya ke Aceh pada waktu padahal itu. Baru tamat itu ya? Baru tamat seminggu dan pada waktu itu baru 3 hari setelah tsunami. Jadi berapa lama Anda di Aceh? 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Keluarga izinkan Anda berada di sana? Justru kedua orang tua saya yang sangat mendorong saya untuk segera pergi ke Aceh, membantu masyarakat Aceh pada waktu itu karena mereka nggak tahan nonton di Metro TV setiap hari. Di Metro TV tayangannya begitu memperlihatkan bahwa di sanalah gitu saya dibutuhkan gitu. Kemudian Anda juga mulai tergerak waktu ke Sudan itu. Waktu itu dalam persiapan menikah. Terus kemudian Anda putuskan kita tunda dulu. Kemudian Anda berangkat. Calon suami mendukung. Artinya kalau ada apa-apa waktu itu dengan Anda, dia itu duda sebelum kawin loh. Nah, coba cerita dulu apa yang terjadi waktu Anda sedang mengoperasi pasien, kemudian ada terjadi tembak-menembak, gimana situasinya? Waktu itu saya sedang membersihkan luka ya, ada seorang, padahal dia masyarakat sipil, tapi dia terkena peluru nyasar mungkin. Waktu itu saya sedang menghentikan perdarahannya gitu, ternyata baku tembaknya itu bergeser sampai ke desa tempat rumah sakit lapangan itu ada. Dan jaraknya sangat dekat sekali. Saya sudah antara takut juga, tapi mau gimana gitu, udah nggak bisa pergi dari area tersebut gitu. Dan saya juga tidak bisa menghentikan prosedur medis yang sedang saya lakukan karena. Lalu apa yang Anda lakukan?